dan juga citra LDI di tengah masyarakat juga makin baik. LDI DPP LDI menggelar rapat koordinasi nasional atau Rakornas di Grand Ballroom Minhajur Rusidin, Jakarta pada 21 hingga 22 September 2024. Salah satu materi yang disampaikan adalah keprotokolan. Ketua DPP LDI Ruli Kuswayudi mengatakan, keprotokolan merupakan standar serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Ia menyebut, keprotokolan meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan. Nah, tujuannya adalah tadi teman-teman di DPW, DPD ini supaya punya wawasan, punya pengetahuan yang sama bagaimana mengelola event, bagaimana menjamu tamu yang baik. Supaya tamu-tamu itu ya memang mengenal LDI makin baik dan juga citra LDI di tengah masyarakat juga makin baik. Pengetahuan mengenai tata cara penyambutan tamu diperlukan untuk menunjukkan LDI organisasi yang profesional. DPP LDI meminta para peserta Rakornas menyampaikan materi pengelolaan acara tersebut hingga pada pimpinan cabang atau PC dan pimpinan anak cabang atau PAC LDI.